posko terpadu Polres Karawang ini kan terlihat berbeda dengan pos-pos yang biasanya. Ini seperti apa sih konsep dari pos ini? Ya, baik. Jadi untuk operasi Ketupat Lodaya 2024 pada tahun ini, Polres Karawang membangun pos terpadu dengan tema Rumah Lumbung Padi. Yang dimana kami mencoba untuk mengangkat karakteristik dari Kabupaten Karawang selaku salah satu lumbung padi nasional. Dimana di sini kami juga ingin mengingatkan dan ingin mensosialisasikan juga kepada masyarakat pemudik yang nanti akan mengunjungi res area kilometer 57 ini untuk mengetahui bahwa areal dari res area KM 57 ini masih di Kabupaten Karawang, dimana karakteristiknya salah satunya adalah identik dengan adanya lumbung padi dan pangan satu lumbung yang ada di lumbung padi nasional yang ada di sini. Maksud ada kayak apa pare apa padi-padi itu ya? Ya, jadi temanya di situ selain kita membangun rumah lumbung, ada juga mina padi dan juga termasuk kentongan lumbung, tumbuk padi. Memang di sini memang kami sengaja untuk membangun ini dalam rangka untuk membangun kembali lagi semangat pangan kita dari khususnya Kabupaten Karawang yang memiliki karakteristik sebagai salah satu lumbung padi nasional. Untuk di dalamnya ada apa aja fasilitas? Ya, di dalam fasilitasnya lebih kepada kegiatan posko tentunya dari mulai kaitan dengan pemantauan CCTV baik CCTV di jalan tol maupun di jalur arteri termasuk juga manajemen lalu lintas di dalam rest area. Jadi pada prinsipnya untuk pos terpadu ini merupakan pos gabungan antara Polres Karawang dengan Kodim 6604 dan mitra Kamtipmas lainnya, termasuk juga manajemen dari rest area untuk mengatur perlalu lintasan yang ada di dalam rest area 57 ini supaya nanti masyarakat pemudik dalam melintas atau berada di rest area ini dapat diberikan pelayanan yang maksimal. Kami di satu sisi juga mengadakan pos kesehatan, termasuk juga adanya pijat gratis, termasuk juga tas handphone gratis dan sebagainya untuk memberikan kenyamanan para pemudik pada saat melaksanakan jalur.